Allah Ta'ala buka cong untuk bertaubat. Bagi orang yang biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa buat perkara-perkara yang menjadi dosa besar. Mari ayat yang ke 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Orang ni dia ada pelat, ada telajuk, ada buah masa muda-muda dia. Tapi masalah ni selepas daripada dia ngaji dah, dia reti dah, dia faham dah, hanilah sebagai cong untuk Allah Ta'ala bui ma'ah dan beri keampunan kepada orang tu. Kecuali siapa tu? Orang yang Allah Ta'ala nak apung ataupun nak bui kebaikan kepada dia, iaitu orang yang bertaubat, orang yang beriman dan orang yang sentiasa beramal soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ayat 68 sampai 71 Suratul Furqan. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat akhir di dalam surah Al-Furqan hubungnya dengan sifat ibadur rahman. Maka pagi hari ini iaitu ayat 68, ada sebab boleh turun ayat ini, nanti insya-Allah saya baca semula kepada kita. Tapi isi dalam kandungan ini iaitu orang-orang yang tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak membunuh orang kecuali bunuh untuk balah. Balah kan maknanya kerajaan lah. Igat orang bunuh, maka hukum bunuh balah ke atas orang bunuh orang. Ini tak apalah. Ibadur Rahman juga orang yang tidak berzina. Tuhan katanya siapa-siapa yang melaku ataupun membuat kalau yang demikian, maka orang itu akan mendapati balasan dosa yang sangat besar dan digandakan azab di hari kiamat serta kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Dengar macam ni nampak kreat, tapi Allah Ta'ala buka cong untuk bertaubat. Bagi orang yang biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa buat perkara-perkara yang menjadi dosa besar. Mari ayat yang ke 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Orang ni dia ada pelat, ada telajuk, ada buah masa muda-muda dia. Tapi masalah ni selepas daripada dia ngaji dah, dia reti dah, dia faham dah, hanilah sebagai cong untuk Allah Ta'ala bui ma'ah dan beri keampunan kepada orang tu. Kecuali siapa tu? Orang Allah Ta'ala nak apung ataupun nak bui kebaikan kepada dia, iaitu orang yang bertaubat, orang yang beriman dan orang yang sentiasa beramal soleh.
Jadi kakah ni maknanya sifat-sifat ni kena ada pada orang yang biasa duk buat perkara-perkara hak tak molek belum pada ni, tapi dah ni ya dak dah. Dia bertobat sungguh dah. Dia beramal soleh, maknanya teruh. Tak ada duk main dah pasal-pasal dulu. Kalau belobe karuk-karuk dulu, pasal duk mabuk katok pal katok pal orang, curi, zina, potu kau ni tak ada dah. Ni adalah orang yang Tuhan katanya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang pasal ini Allah akan mengganti tepat-tepat kejahatan, maknanya sing leurai hak biasa duk buat dulu-dulu, Allah akan klik balik kejahatan akan jadi kebaikan. Masya-Allah, inilah Allah Taala murahnya, rahmat dia dan keampunannya. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan memang Allah Subhanahu wa Taala adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tuhan pun sebut sekali lagi, "Wa man taba wa amila salihah." Nin nak jadi orang yang bertobat dan orang yang berimeh beramal soleh sat ni, Tuhan nin sekali lagi, dan sesiapa yang sudah bertobat dah dan sudah beramal soleh dah, duduk di atas jalan tu, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka orang yang sedemikian adalah orang yang benar-benar kembali tobat sungguh, nak duduk di atas jalan yang betul yang benar. Sebab tu bila kita tengok ayat-ayat pasal ni menjadi perkara yang boleh beri semangat kepada orang-orang yang biasa bersalah. Dan kita manusia biasa ni ada berlaku salah. Selain daripada Rasul dan Nabi, manusia semua atas muka dunia, tak ada siapa tak berdosa. Ada berdosa berlaku sikit sebanyak. Setengah-setengah orang, bukan nanti umur tua, bahkan umur muda tu lebih banyak dosa dia daripada orang-orang tua-tua. Bukan arti orang tua banyak umur, dosa banyak, pahala banyak, tak. Dia duduk dia orang buat. Setengah-setengah orang muda lagi, tapi pahala dia, pahami dia, reti dia, amal soleh dia lebih banyak daripada orang-orang tua. Hak tak amal, tak reti, tak pahami. Sebab tu, bukan duduk di umur tak. Setengah-setengah orang, Masya Allah. Sepanjang saya duduk kaya saat ni, ulas sekali lagi tak. Tua muda tapi dosa banyak. Ada setengah-setengah orang, Masya Allah, tua muda lagi. Pahami dia, Masya Allah, betul-betul sungguh. Cara mikir dia, witi hidup dia, semua molek belakang. Supaya diatur, wong con hidup dia tu molek. Tapi ada ramai orang-orang tua. Ini, saya orang tua ni, orang yang umur banyak-banyak. Umur 70, ambil ismail tak kena lagi. Mani junub tak kena lagi. Ha ni saya ambil daripada kitab ni. Royak. Setengah-setengah orang umur banyak dah, nak masuk pintu kubur tak banyak hari dah. Duk suk samran dengan dosa-dosa lagi. Duk buat gotu, buat gani, hak pasal dosa, dosa, dosa. Tak ada berasa nak insaf, tak ada berasa nak beki hidup dia. Pas kalau kita tanya bila lagi nak beki? Umur pada 7 dah. Masya Allah, tak reti lagi Islam. Duk pasang supaya dengan duk, dia duk berasa kata duk muda-muda lagi hidup dia. Walaupun dia umur pala ni, pala 7. Mengaji-mengaji pun tak, taubat pun tak, bangun semaya tahajud pun tak, Quran pun tak baca. Kalau tak pandai baca pun tak usaha cari jalan untuk nak baca Quran pun pandai. Sejik-sejik pun tak ada duk pergi. Ha ni, bukan mengepek dia ni, kau yak hak sungguh. Bukan sikit sangkum kita yang pasang orang tak sedar dengan ajaran agama, tak sip tobat dan tak sip nampak katanya dia ni kembali kepada jalan yang sebenar. Padahal Allah Ta'ala buka pintu, buka peluang bagi setiap orang. Orang yang biasa berdosa, biasa karuk, biasa lobih, biasa buat gotu, biasa buat gani, orang tak molek, tak ada kira ni tino jatuh. Orang-orang tino dulu boleh jadi seksi, boleh jadi bogeh, boleh jadi tak tutup aurat, tak gotu, tak gani. Lah ni Allah Ta'ala buka peluang bagi setiap orang dah, bertobat dah. Tak ada kira jatuh tino, tak ada kena royak katanya orang buat gapo kata. Umumnya orang yang biasa karuk, biasa lobe, biasa tak kena pada zaman dulu, marilah kembali kepada jalan yang sebenar.
Allah sentiasa ghafurur rahim, sentiasa ampun dosa dan mengasihani semua. Walaupun orang tu umur tua hebat tak rak nak jalan sekalipun, Tuhan ampun lagi. Kecuali hanin sebut di dalam hadis Nabi katanya malam yugharghir, selama mana orang tu tak tarik nafas dekat-dekat dengan nak mati, dia tarik sungguh-sungguh, ha tu nak tobat masa tu tak seharian, Tuhan tak terima dah. Peluang bagi hidup orang panjang umur tapi dekat-dekat dengan nak mati, baru nak tobat, baru nak sesal, baru nak teriak, ha tu Nabi ayat di dalam hadis katanya orang tu Allah Ta'ala tak terima dah tobat dia, kembali dia kepada jalan yang sebenar. Pak, kalau kita kira umur hidup manusia ni, Masya Allah, kalau kira atas dunia panjang dah nampak, tapi di sisi Allah Ta'ala sebentar ya, kita mari celuk ya, 70-80 tahun dia celuk pergi lalu dah sebentar, tapi umur kita, kita berasa katanya panjang duduk di atas muka dunia, tapi buat apa setengah-setengah orang tak ada berasa nak kembali, tak ada berasa nak tobat, tak ada berasa nak buat amal. Gitu. Hak penting sekalinya, marilah kita pakat-pakat belajar. Pakat belajar, pakat amal, pakat jadi anak orang royak kepada diri dia, oh melalui aku mengaji, aku faham, aku duduk di atas jalan yang sebenar. Sebab itulah hidup kita tiap-tiap orang, saya name sekali lagi dah, ada belakang plat. Walaupun kita zaman-zaman loni pun, kita duduk tengah mengaji, duduk tengah mengajar, duduk apa pun, ada lagi hot plat sikit sebanyak. Saya misal dah, misal mudah-mudah. Siapa kata tak mengupak kat orang? Siapa kata tak kecek bohong? Siapa kata tak biasa langsung buat dosa hari-hari? Duduk, Masya Allah, beringat sungguh dia. Tak tengok tu, tak tengok ni, tak kecek benda tu, tak kecek benda ni. Ada belakang sikit sebanyak. Tapi Allah Ta'ala dia buka peluang, kita kena istighfar banyak. Tangan-tangan kita ni kena duduk bilal hari-hari. Lepas ada semayal lima-lima waktu dah, kena duduk bilal sama. Bilal bukan bilal duit dah, tapi bilal dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Akhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Nabi ayat katanya siapa yang baca sokmo lepas pada semayan 5 waktu, maka orang tu diampun dosanya walaupun banyak buih laut. Ha, tengok. Ambil air semayan, ampun dosa. Jalan lagi ke masjid, ampun dosa. Sedekah, ampun dosa. Buat baik kepada orang, ampun dosa. Selawat kepada Nabi, ampun dosa. Banyak benda-benda yang menjadi pintu untuk Tuhan ampun dosa kita hari-hari. Masya Allah, banyak. Sebab tu saya biasa dia sebut sini dia, orang Islam kalau benar-benar Islam sungguhlah, benar iman dia sungguh, orang tu tak masuk neraka. Tapi tak ada arah. Ya ada juga orang Islam nak masuk neraka, nak hola kepala dia duduk dalam neraka. Lepas dia masuk kepala, masuk tubuh lalu, bermaknanya orang tu congcai nak masuk neraka, sedangkan Allah tak ada buka peluang nak ampun dosa, nak bersihkan hidup dia. Tapi buat apa? Kalau kita buat question mark, tanya soalan katanya, buat apa boleh orang Islam kita tak si kembali, tak si beki, tak si peha, tak si reti, tak si patana? Soalan ni. Padahal tepat-tepat yang boleh kita ngaji penuh-penuh dalam sangkum. Tak si ngaji dalam masjid, ngaji melalui Facebook, belana zamil-zamil lah ni. Buka dalam YouTube, bila-bila duk makan nasi, bila-bila duk buat hijau ke tu, buat hijau ni, boleh dengar belakang orang-orang duk mengajar. Pernah-pernah Tok Guru boleh katakan, kalau nak maling dengan zamir-zamir dulu Tok Guru, tak ada. Orang takat pek pun tak ada zamir-zamir dulu. Mari belakang-belakang mula orang takat apa ni, rekod suara. Tapi lah ni, Masya Allah, tangsi yang lepap boleh kita tengok depan sama depan, walaupun mengajar jauh sekalipun, asalkan kita faham bahasa dia mengajar, alhamdulillah. Boleh tengok yonlang benar hak puluh-puluh tahun lepas dah. Kalau dia ada lagi dalam rekod dia, maka alhamdulillah kita boleh tengok orang duk mengajar hak 30 tahun dulu, Masya Allah, duk ada lagi. Sebab itulah duduk di kita sendiri. Nah, saya nak seru sikit gini, duduk di kita sendiri nak beki hidup, bukan duduk di sedak orang mengajar, bukan sedak duduk orang ceramah,
Bukan tok guru tu siuk pala kita. Dak. Saya nak ayat katanya sedak duduk di kita sendiri. Kita dengar tok guru mengajar babo mengajar. Oh, sedak sungguh. Tapi sedak tekah apa? Tekah dia ceramah tu ya. Buat klik di rumah. Guru semula. Hak kita berasa katanya semangat, semangat, semangat nak buat. Tapi kita mai long mertam. Mai tong wang kata kita nak baiki hidup. Jangan harap katanya kita nak baiki kalau sekiranya Allah Taala tak buka hidayah, tak beri taufik dan tidak ada kita nak sendiri. Jangan harap katanya kita nak baiki. Sebab tu kena long mertam selalu, kena pahal selalu, reti selalu. Kena patenah hidup kita selalu. Lepas tu kena tanya sokmo, aku ni bok prong gapo lagi? Ada gapo lagi tak kena? Kena tanya sokmo, soalan. Masya-Allah. Saya biasa tengok ada orang buat poster besar so, dia panggil wirdul muhasabah. Wirid muhasabah. Tak ada kena duk baca dak, tapi dia buat. Kalau tak silap saya dalam 80 ke 100 soalan. Dia tanya, adakah mung baca Quran hari ni? So, adakah mung sedekah hari ni? Adakah mung istighfar? Adakah mung semaya tahajud? Jadi alhamdulillah dia buat wirid, maknanya soalan-soalan pasal itu kita tengok. Kalau dia kita boleh jawab kepada diri kita semua hak dia tulis tu. Saya berasa yang noi kalau kita berasa keratun nak baiki hidup kita terbaiki. Terbaiki selalu lah. Tapi kalau lah kita baca banyak mana sekalipun, dengar orang ceramah, dengar orang mengajar sedak secara mana, tapi hati kita tak ada nak baiki. Duduk situ. Puluh-puluh tahun pun duduk situ. Sebab itulah ada setengah-setengah orang raya katanya, nampak dia tu duduk mengaji sama, tapi tak ada nampak berubah. Asah juga duduk mengaji. Pagi, malam, siang, petang. Masya Allah. Tapi hidup dia tak ada nampak berubah. Duduk baik tulah tu. Rugi masa. Tak ada nampak nak reti. Tak ada nampak nak berubah. Tak ada nampak nak pahal. Allah. Ne? Kita jangan duduk mokmun. Benar hak pasang tak ada pedah. Sedangkan umur kita, hidup kita hari-hari ni. Duduk gi semua. Dekat-dekat dengan nak mati. Kita ni. Jangan duduk kecek katanya. Apa ni? Duduk gagah. Rai banyak. Kita kena duduk rakyat katanya, kita dekat sokmo dah noh, tasang sukai hidup kita nap, wik nanti sokmo, supaya dengan faideng, faikiau tu lah. Dia tak ada faideng, faikiau, duduk, akor dia kau banyak, dia kau sikit. Omong kita pun lagu tu, kalau dia kita boleh tahu katanya, kita nak mati bila, Masya Allah, berkat-kat dengan nak mati, mula nak taubat, mula nak wa'amah soleh, tapi benda ni benda rahsia yang Allah Ta'ala, tak we tahu kepada siapa-siapa. Tak ada kira sakit, segar, muda, tua, tino, jatuh, kaya, miskin. Siap mana? Dia siapa masa dia? Kok? Habislah umur kita di atas muka bumi. Kena menuju kepada alam kubur. Duduk dalam kubur, duduk sore. Bakit pun dalam keadaan sore juga. Walaupun kita pergi ramai-ramai. Tapi kita kena bawa diri kita masing-masing. Pun puang daripada dunia. Gapa yang kita buat, akan dikira sikit lagi di akhirat. Hasil daripada hak kita usaha. Nah, sekadar itulah. Saya tak ada baca tak makna dia, tapi hurai daripada ayat 98 sampai 71. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.